Breaking news, Trump ditembak. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Kandidat Partai Republik Donald Trump tertembak saat kampanye di negara bagian Pennsylvania, Sabtu 13 Juli 2024. Suara tembakan masih terdengar setelah Trump membungkuk di balik podium. Peserta kampanye berada tepat di belakang podium, tampak terpaku. Namun ada pula suara teriakan. Saat dibawa turun panggung, Trump mengepalkan tangannya. Peluru mengenai kuping kanan Trump. Kans Trump untuk menjadi presiden Amerika kedua kalinya akan semakin kuat. Jika Trump menjadi presiden, Arab Saudi dan Indonesia akan masuk gelombang kedua kesepakatan Abraham, kesepakatan perdamaian antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Video ini menampilkan situasi pasca penembakan di bagian peserta kampanye di belakang podium. Ada yang terkena luka tembak sehingga harus diangkut petugas keamanan. Bercak darah terlihat di tempat duduk. Saudara, petugas keamanan sebetulnya mengawasi ke arah kanan dari atap saat kampanye Trump. Namun tembakan datang dari arah kanan Trump dan melukai kupingnya. God bless Amerika. Kita butuh Amerika yang kuat untuk melawan terorisme. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.